Teh, kejadiannya seperti apa sih ini? Kejadiannya jam 12 kan, tengah hari. Hujan yang cukup besar, langsung sorenya kira-kira jam 4 mulai reda. Nah, setelah itu pas malamnya hujan lagi besar, sehingga menimbulkan banjir bandang. Lalu beberapa jam kemudian, kira-kira jam 7, terdengar bunyi brung gitu. Jam 7 malam? Iya, jam 7 malam. Ya, kami warga pada lihat ternyata jembatannya ambruk. Kalau jembatan ini dibangun tahun kapan sih? Kira-kira 2010. 2010 itu masih pakai jembatan gantung, cuma pakai kayu gitu. Nah, beberapa tahun kemudian ada bantuan dari pemerintah. Ya, dibangunlah jembatan baja, plat baja. Tapi sekarang ambruk lagi ya? Iya, sekarang ambruk lagi karena hujan. Gimana, ngeri nggak Teh lihat? Ngeri ya? Iya, ngeri. Terus harapan Teteh selaku warga? Ya, harapannya kepada pemerintah, mudah-mudahan segera diperbaiki. Karena ini akses dari dua desa gitu. Desa Gelar dan Desa Neglasari. Oh, desa apa? Gelar Pawitan? Gelar Pawitan dengan desa Neglasari. Ini kampung apa yang sebelah? Desanya? Desa Gelar Pawitan. Kalau ini? Ini Desa Cipetir, Desa Neglasari. Emang ini akses satu-satunya? Iya. Ada jalan lain nggak yang memutar? Yang memutar ada di batas, cuman sama ambruk. Oh, sama? Iya. Ambruk. Jadi nggak bisa lewat. Udah lama. Makasih, mungkin bisa. Itu katanya menuju akses pendidikan juga ya? Betul. Di situ ada satu SD, SD Negeri. Namanya SD Negeri Cisarakan. Nah, apa upaya Pak Kades dengan adanya dua jembatan yang roboh ini? Apalagi yang ini kan adalah alur untuk roda 4. Ya. Apa upaya Pak Kades? Ya. Sambil menunggu bantuan yang sudah kita ajukan sebetulnya pertama, kita buatkan dulu seperti ini. Kita buatkan jembatan darurat untuk penyeberangan warga. Jangan sampai menggunakan ban bekas atau menyeberang melawan arus sehingga menata maut. Yang kedua, kita juga mengajukan ke berbagai pihak, termasuk ke pihak IBM. Dan alhamdulillah sudah ada jawaban, sudah klik, tapi itu pun jembatannya jembatan gantung. Jadi rencananya, jembatannya akan dipasang di sebelah sini. Kalau misalkan nanti itu akhir utama ini dibangun untuk roda 4, berarti otomatis ini terganggu. Sementara warga masyarakat harus menyeberang. Jadi